Oleh karena itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, rapat ini saya buka dan saya nyatakan terbuka untuk umum. Provinsi DKI Jakarta, rekan-rekan anggota dewan dan hadirin dan wakil gubernur provinsi, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk mendengarkan pidato gubernur provinsi DKI Jakarta dalam rangka penyampaian rancangan peraturan daerah tentang anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi DKI Jakarta tahun 2013. Yang saya hormati ketua, para wakil ketua dan segenap anggota dewan. Pada kesempatan pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal mengenai perkembangan ekonomi yang menjadi latar belakang penyusunan rancangan peraturan daerah APBD tahun 2013 terkait dengan rencana target ekonomi makro tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta pada tahun 2013 diproyeksikan akan tumbuh sebesar 6,8 sampai dengan 7,0%. Lebih baik dibandingkan dengan tahun 2012 yang diperkirakan mencapai angka 6,5 sampai dengan 6,8%. Faktor yang menjadi pendorongnya adalah perkiraan peningkatan permintaan domestik karena telah diselesaikannya pembangunan beberapa infrastruktur strategis, serta dampak dari persiapan pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden tahun 2014. Yang terhormat Bapak Gubernur dan yang terhormat Bapak Ketua DPRD, dipersilakan kembali ke tempat semula. Hadirin dipersilakan duduk kembali.